Only more. Okay, okay. Mari bernostalgia bersama FJBB Channel menghadirkan alur cerita film jadul layar tancap. Jangan lupa ditonton videonya. Bangsa Indonesia serentak bangkit karena diusik oleh munculnya pasukan Mika Belanda yang membonceng pasukan Sekutu. Kedatangan pasukan Mika Belanda itu bertujuan menegakkan kembali penjajahan Belanda di Indonesia. Prapto. Prapto. Kuatkan. Kuatkan Prapto. Film perjuangan kereta api terakhir berlatar belakang kisah gagalnya perjanjian Linggarjati tahun 1946. Kereta api terakhir merupakan salah satu film perjuangan bangsa Indonesia yang diproduksi pada tahun 1981. Film karya sutradara Mochtar Soemoedimodjo ini diadaptasi dari novel Kereta Api Terakhir ke Yogyakarta, roman Revolusi 45 karya Pandir Kelana. Sebuah film dengan latar belakang gagalnya perjanjian Linggarjati yang mengisahkan tentang perjuangan Tentara Nasional Indonesia atau TNI Siliwangi yang terjadi akibat pelanggaran perjanjian Linggarjati oleh Belanda pada tahun 1946. Dikutip dari laman Perpusnas Indonesia, film berdurasi 170 menit ini diproduseri oleh G. Dwi Payana yang dikemas dengan unsur drama komedi romantis. Dan beberapa pemain yang terlibat dalam film ini adalah Gito Rolis sebagai Sersan Tobing, Pupung Hanis sebagai Letnan Firman, Dedi Sutomo sebagai Kondektur Broto, Rizwara Gaya Letnan Sudardi, Sunyoto Adibroto, Kolonel Gatot Subroto, dan dibantu oleh Widi Muhtar, Hindam Sik, Marlina Handi. Oh,
Perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, korban berjatuhan dari kedua belah pihak sampai saat kedua pemerintahan bertemu di meja perundingan di Linggarjati di selatan kota Cirebon. Persetujuan Linggarjati antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda telah ditandatangani pada tanggal 20 Maret 1947, namun hubungan kedua belah negara ini tidaklah lebih baik karena perbedaan tafsir tentang pasal-pasal tertentu dalam naskah persetujuan itu. Republik Indonesia beranggapan masih tetap sebagai negara berdaulat penuh, sebaliknya Kerajaan Belanda beranggapan bahwa dengan disetujuinya perjanjian Linggarjati tersebut, maka Republik Indonesia tidak lagi merupakan negara yang berdaulat, hanya Kerajaan Belanda atas wilayah Indonesia sampai terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Terbentuknya tanggal 20 Juli 1947, pemerintah Kerajaan Belanda menganggap dirinya tidak lagi terikat oleh perjanjian Linggarjati dan akan mengambil tindakan terhadap Republik Indonesia. Menghadapi ancaman ini, Republik Indonesia tidak gentar dan tentara juga rakyat telah menyatu siap untuk perang. Akan ditarik dari Bandung, Pekalongan, Tegal, dan Tasikmalaya menuju Purwokerto yang berdatangan di sana dan selanjutnya diberangkatkan ke Yogyakarta. Kalian kutugaskan mengawasi pemindahan gandengan kereta api itu dari Purwokerto ke Yogyakarta. Insinyur Effendi Saleh dari jawatan kereta api sudah kuberitahukan. Tugas ini tergantung situasi setempat. Keputusan terakhir ada pada Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi 2. Kas besar TNI di Yogyakarta yang memutuskan untuk menarik semua kereta api menuju Yogyakarta. Para anggota TNI kemudian ditugaskan untuk mengamankan kereta api terakhir yang akan diberangkatkan dari stasiun Purwokerto menuju Yogyakarta. Kalian tidak dapat menerima perintah dari Pak Gatot atau yang diwenangkan olehnya. Keputusan itu ada pada kalian. Siap menjalankan tugas. Sekali lagi, bertindaklah sesuai pertimbangan kalian berdua. Tunjukkan surat kuasa kepada Pak. Mereka terdiri dari 3 anggota TNI, yakni Letnan Sudadi, Letnan Firman, dan Sersan Tobing yang bekerja sama dengan Kolonel Gatot Subroto. Sudadi mengawal kereta yang pertama, Firman dan Tobing mengawal kereta terakhir yang penuh hambatan. Gagah kau Firman, kepala stasiun Jogja yang mengirim berita kemari. Oh ya, kenalkan Letnan Sudadi. Dan ini Sersan Tobing. Fir, apa rencanamu pertama? Menghadap Pak Gatot Subroto. Markas divisi masih tetap di sana? Atau sudah pindah tempat? Sudah. Tapi aku tak tahu di mana. Biar Gomblos saja mengantar. Dia yang tahu. Siapa dia? Dia kepercayaanku, pesuruh stasiun. Gomblos! Gomblos! Tadi baru saja di sini membantu pengungsi mengangkut barang-barang. Oh ya, itu pengungsi ribuan tampak panik termakan desas-desus. Merepotkan. Aku juga sudah kewalahan. Kereta api tersebut mengangkut pengungsi dan dokumen bersejarah Republik Indonesia. Dalam perjalanan penuh hambatan itu digambarkan dengan pengungsi yang memadati gerbong kereta. Thank you.
banyak kereta api kosong yang bakal datang. Tidak usah beri muka naik. Albino, kau itu. Tunggu. Tunggu. Kedudukan perputaran, Pak. Atur. Kemudian ada serangan udara tentara Sekutu yang dibonceng oleh Belanda. Jalur rel kereta Kroya Gembong putus. Serangan pesawat terbang kereta ditembaki. Kereta yang membawa pengungsi itu ditembaki, yang membuat seisi penumpang lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Mereka mencari perlindungan di bawah gerbong dan pos-pos. Ya, semuanya berlindung, ya. Pesawat Belanda terus bermanuver sebelum akhirnya pergi meninggalkan kereta yang dipimpin oleh Pak Firman. Belanda hanya ingin merusak rel saja, karena Belanda pun masih menginginkan kereta tersebut. Kenapa Bapak tidak sembunyi? Oh, sembunyi di mana nawong sama saja. Pak Firman, mari Pak, kita lihat-lihat ke depan. Tadi ada ledakan di sana. Baik. Pak Sastro menyarankan agar supaya jalur rel segera diperbaiki, karena harus segera melanjutkan perjalanan menuju Jogja. Sebentar, Bu. Tarik pelan-pelan. Nah, parah juga ya. Apa masih ada rel cadangan, Pak? Gampang, Pak. Mungkin di stasiun ada. Kalau tidak, terpaksa bongkar rel. Jangan bongkar dulu. Mungkin masih ada kereta api di belakang kita yang akan lewat. Bukan rel pokok yang kita bongkar, tapi rel di jalur buntu dekat stasiun. Begitu. Tangan dari udara pesawat Belanda menyisakan luka yang sangat dalam. Terdapat luka yang menganga dari segala aspek. Ada yang terluka terjepit kakinya dan ada yang mati. Saya mantri, Pak, tapi saya tidak dapat berbuat banyak meringankan mereka. Banyak yang terluka, persediaan pembalut habis, tapi obat masih cukup, Pak. Tewing. Siapa? Lucuti orang-orang bersarung. Kalau mereka tidak bercelana bagaimana, Pak? Potong saja anunya. Kebetulan ada Pak Mantri yang berusaha mengobati pengungsi yang terluka. Namun sang Mantri yang alat dan obat-obatannya sangat terbatas hanya bisa meminta maaf kepada Firman yang tak bisa berbuat banyak. Perban pun habis. Lalu Pak Firman meminta Tobing untuk melucuti orang-orang yang memakai sarung untuk dijadikan perban. Atas segala perjuangan, rel yang rusak sudah selesai diperbaiki. Kereta pun kembali dilanjutkan menuju Yogyakarta. Para penumpang masih berada dalam gerbong kereta itu. Meski mereka cemas akan kembali ada serangan susulan dari Belanda yang menghantui mereka.
Sementara itu di atas gerbong, Letnan Firman sedang bersama seorang wanita bernama Retno. Ia adalah petugas medis. Mereka tampak asik sedang berbincang. Mas bilang apa? Aku bilang Retno cantik. Retno yang mana? Awas, lihat orang. Biar saja. Pekerja-pekerja tadi menanyakan, apa kita ini masih pengantin baru? Apa jawabmu? Coba terka. Dan? Tanya saja padanya, orang yang di pojok lori. Dia yang tanya, dia pula yang tahu jawabannya. Pak konektor juga tanya padaku, apa kau istriku? Aku tak perlu tanya padanya, sebab aku sudah tahu jawabannya. Kereta pun berhenti sejenak. Firman dan Retno sedang berada di sebuah warung kopi. Disitulah Firman diminta oleh Retno untuk menceritakan asal-usul Firman yang sebenarnya. Lalu Firman menceritakan tentang kedua orang tuanya yang tewas saat perang melawan Jepang. Ceritakan sedikit mengenai diri Mas Firman. Buat apa, Jeng? Membuang-buang waktu. Kurang menarik. Sungguh, aku ingin tahu. Firman menceritakan bagaimana Jepang pada waktu itu menjajah Indonesia dan orang tuanya ingin melihat bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Mereka menginginkan bangsa Indonesia merdeka. Firman menceritakan bagaimana Jepang pada waktu itu menjajah Indonesia dan orang tuanya ingin melihat bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Mereka menginginkan bangsa Indonesia merdeka. Tiba-tiba saja Firman dikejutkan teriakan pengungsi, lalu disusul para pengungsi yang berhamburan keluar dari kereta. Hal itu disebabkan karena pesawat Belanda kembali menyerang kereta terakhir yang dikawal oleh Letnan Firman. Pesawat Belanda terus bermanuver di langit yang membuat warga panik ketakutan. Kejamnya pilot pesawat Belanda menjatuhkan bomnya ke arah pengungsi yang berlarian ketakutan. Meski sang pilot diingatkan temannya bahwa mereka hanya ditugaskan untuk merusak rel kereta saja, bukan membunuh warga yang tak berdosa. Namun ledakan itu terus saja terjadi, serangan demi serangan dilancarkan. Bombardeert zelfs de kassa, dat is heel erg onmenselijk. Wat zouden, het zijn toch allemaal republikeinen, ik zal ze allemaal verdedigen. Ga maar terug lopen, ik zal het wel alleen regelen. Oké, maar vergeet niet dat je hier bent om rust, orde en vrede te brengen. Dit is een opdracht van de Nederlandse regering. Ga terug naar je vrouw en kinderen en leer hun dingen. Dit is te gek, ik
ga terug naar mijn basis. Ik wil deze verantwoording niet op mij nemen. Voor een massamoord en onbeschermde evacuatie. Henti-henti bom dijatuhkan di daerah Kroja. Penderitaan para pengungsi belum juga berakhir. Teriakan manusia, tangisan bayi terus terdengar hingga akhirnya pesawat itu pergi. Tampaknya Belanda akan mati-matian untuk menggagalkan kereta itu tiba di Yogyakarta. Namun di saat mereka mengira pesawat itu sudah pergi, ternyata pesawat Belanda itu datang kembali. Mereka kembali menghujani para pengungsi dengan timah panas yang membuat takut semua warga. Pesawat itu leluasa menembaki, nyaris tanpa perlawanan. Karena alat tempur yang tak seimbang, korban pun mulai berjatuhan. Naas, adik perempuan Tobing, pun tewas di pangkuannya. Ia terkena luka tembak oleh pesawat yang membabi buta memuntahkan pelurunya. Bingsi. Isak tangis Tobing tak dapat ia bendung. Tobing yang terkenal pejuang asal Sumatera Utara itu melepas adiknya untuk dimakamkan. Emosinya tak bisa ia tahan lagi. Firman tetap bertekad untuk membawa kereta api yang berisi pengungsi sampai ke Jogja, meski korban sudah banyak yang berjatuhan. Apapun yang terjadi, tugasnya hanya satu, membawa kereta sampai ke Yogyakarta. Inuni, pengungsi ikut kita secara sukarela. Tugas saya hanya satu, membawa kereta ini sampai ke Yogyakarta. Siapa yang tak akan teriris hatinya melihat korban-korban yang tak berdosa karena perang? Dan kita sedang perang. Mereka pahlawan. Mereka berkorban yang tidak sia-sia. Kereta pun kembali dilanjutkan. Kereta yang membawa pengungsi dan dokumen penting itu terus melajukan perjalanan. Namun naas, petaka kembali terjadi ketika para penumpang kepanasan. Ternyata gerbong kereta paling belakang
tengah dilalap si jago merah alias kebakaran yang membuat panik seisi penumpang. Pak Ne, hawanya panas bener. Oh, Mbak, buka pintunya. Ya Allah, oh, Mbak, Mbak. Yang ada di lori depan dan lapor kepada Letnan Firman. Mereka segera melaporkan kejadian itu kepada Firman agar supaya cepat diatasi. Kereta tetap melaju dengan sangat kencang sementara Firman berusaha melepaskan gerbong terakhir agar supaya api tak merembet ke gerbong yang lainnya. Usaha itu pun terlihat, mereka pun berhasil meninggalkan gerbong yang akhirnya meledak. Tampak dari arah udara serangan kembali terjadi. Dalam keadaan kereta melaju sangat kencang, seisi penumpang tak henti-henti berdoa untuk keselamatan semuanya. Akhirnya kereta itu akan melintasi di sebuah lorong yang mungkin akan terhindar dari serangan bom pesawat Belanda. Namun rel pun kembali mendapat serangan dari udara yang membuat rel itu terputus. Firman dan kawan-kawannya berusaha untuk mengarahkan kereta ke rel sebelah yang masih terlihat kokoh dan usaha Firman pun berhasil. Mereka terus dihujani tembakan dari udara yang membuat tewas para prajurit yang sangat mengharukan dan akhirnya kereta pun masuk ke lorong. Meski dibom oleh pesawat Belanda, namun mereka lolos dari serangan maut. Thank you.
Teriakan bahagia karena sudah berhasil lolos dari serangan maut pesawat Belanda ketika mereka sedang memperbaiki rel yang sudah rusak. Secara tiba-tiba, kembali pesawat Belanda datang menyerang. Mereka lari kocar-kacir, berusaha menyelamatkan diri. Tampak Firman berada di dekat rel. Tujuannya adalah supaya ia yang diserang, guna menghabiskan seluruh peluru pesawat Belanda, sambil sesekali Firman membalas tembakan. Korban kembali berjatuhan, namun mereka belum bisa bernafas lega karena pesawat Belanda kembali membombardir kereta tersebut. Perlawanan kini dilakukan guna membalas serangan Belanda yang semakin brutal. Lihat rekannya tewas, Tobing menembaki pesawat dengan membabi buta hingga akhirnya pesawat Belanda itu pergi. Tobing panik ketika melihat Firman tergeletak tak bergerak lagi. Lalu ia berusaha untuk mendekati dan memanggil nama Firman. Mereka larut dalam kesedihan yang tak berkesudahan. Pak Sastro terluka sangat parah sebelum akhirnya ia pun meninggal dan ingin dimakamkan di dekat kereta supaya ia bisa melihat setiap kereta yang lewat dari alam yang berbeda. Syukur Bapak selamat. Nak Willy, kalau dapat, saya minta agar dapat dikuburkan di tempat ini. Biar bisa melihat setiap kereta api yang lewat. Ya Allah. Pak Sastro dimakamkan dengan sangat sederhana. Hanya doa yang bisa dipanjatkan oleh teman-temannya seperjuangan. Kereta sampai di Yogyakarta, tempat yang mereka tuju selama ini. Tampak raut wajah bahagia para pengungsi terpancar merekah. Retno yang tengah membantu seorang wanita yang akan melahirkan. Akhirnya bayi itu lahir dengan selamat dan diberi nama Retno Firman. Bagus, sekarang tekan nafas, tekan. Lepaskan nafas. Tekan lagi. Tekan.
Retno dijemput ayahnya setiba di Yogyakarta. Retno ternyata memiliki saudara kembar yang dia adalah mantan kekasih Firman. Hal itu membuat Firman terkejut dan tak percaya, tapi nyata. Aku kira Bapak tidak dapat menjemput. Ibu baik-baik saja kan? Baik, nak. Retno. Bapak menangis. Harusnya gembira. Aku selamat sampai di sini. Aku tidak kebagian kereta api. Mas Firman, ini ayahku. Pak, kenapa? Bapak gembira, nak. Nah, begitu. Mari menemui ibumu. Jangan kegembiraan. Ibu di mana? Ada di kamar tunggu stasiun. Mari, nak Firman. Saya kenalkan ibunya Retno. Wanita kembaran Retno Widuri bernama Retno Widarti, mantan kekasih Firman. Hal yang sangat tak diduga oleh Letnan Firman. Dan akhirnya Firman pun pergi meninggalkan keluarga itu. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton film ini hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam film jadul Indonesia. Seharusnya keretanya tadi siang sudah sampai, Bu. Iya. Mas Rian berdua adalah anak-anakku. Kembar. Iya, kembar. Dia kakakmu. Retno Windarti. Mereka. Ma. Pak Firman. Tidak salah nih, Pak. Tidak ada yang salah. Ada keperluan apa?